Mobil polisi ini nyaris menjadi sasaran warga yang menuntut kepala desa di Kecamatan Muara Enim untuk mengundurkan diri. Padahal mobil ini sedianya menangkap warga yang menjadi provokator dalam perusakan rumah kepala desa yang diduga memotong dana bantuan sosial tunai. Sebelumnya, dua kepala desa di Kecamatan Gelumbang Muara Enim, Sumatera Selatan didemo warga karena diduga memotong dana BLT. Pasca kejadian ini, Bupati Muara Enim bersama Kapolres langsung turun ke lokasi guna meredam amarah dan menyelidiki dugaan pemotongan BLT.